Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kita kembali, okey, di dalam kelas tuition di alam maya ini. Dan yang penting, percuma. Ingat, kita bermula percuma dan selama-lamanya percuma. Okey, selamat datang cikgu ucapkan kepada semua murid yang sudi hadir bersama kita pada petang ini. Okey, dan ucapan terima kasih juga kepada ibu bapa anda. Okey, yang sama-sama menjayakan kelas kita petang ini. Okey, cikgu tengok di sini, kita baru ada 8 orang. Jadi cikgu nak minta bantuan murid-murid. Okey, share kelas ni. Kita nak ajak rakan-rakan anda bersama-sama belajar sains petang ni bersama cikgu Ani. Okey, dan tajuk kita sebenarnya sangat-sangat menarik. Okey, saya suka sangat sebab saya pernah minta survey daripada murid pun. Antara tema yang murid suka adalah tema haiwan kan. Okey. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran pada petang ini, mari kita berkenalan-kenalan dahulu dengan cikgu-cikgu yang ada dalam konti hari ini. Okey, yang pertama kita bersama presenter kita, Kak Ani. Okey, kita minta Kak Ani perkenalkan diri dululah. Assalamualaikum murid-murid semua, selamat petang. Terima kasih Bu Hidayah sebagai moderator untuk kelas saya pada petang ini. Okey, selamat datang kepada semua murid-murid yang berada bersama. Juga selamat datang kepada rakan-rakan yang akan membantu saya sepanjang kelas pada petang ini, terutamanya yang akan kontrol sistem dan juga kontrol slide saya. Slide saya tak boleh dibuka secara rasmi di tangan saya. Saya pas kepada rakan. Okey, Cikgu Ani daripada Kuala Kangsar Perak bertemu lagi pada petang ini untuk tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan untuk tahun 6. Tapi semua murid boleh belajar kerana tajuk ini global. Semua perlu ambil tahu tentang alam sekitar. Okey, itu saja dulu untuk sepatah dua kata daripada cikgu. Kembali kepada Cikgu Daya. Okey, seterusnya kita bersama-sama dengan Cikgu Nur Ed. Hai Nur Ed, selamat petang. Selamat petang ni macam mengantuk sikit kan. Kak Gokong macam terasa berapa mendor kan. Tapi kita jangan pernah jemur untuk belajar. Ajak kawan-kawan yang lain masuk kelas sama-sama belajar dalam kelas ni. Mana tahu apa yang belajar dalam kelas hari ni masuk dalam soalan apa? Ujian ikon minggu kelima, kita nak jadi ikon E-Didik Junior kan. Jadi masuk kelas, fokus dalam kelas Cikgu Nuraini. Nuraini betul ke? Cikgu Haniza, silap. Cikgu Haniza. Saya pernah confused. Okay, sorry. Okay, teruskan. Okay, seterusnya kita bersama host control petang ni, Cikgu Hayati. Hai, assalamualaikum semua. Jadi cikgu harap murid luar sana dapat memberi tumpuan atau fokus kepada tajuk pembelajaran kita pada petang ini. Waktu-waktu petang ni hujan pula tu, mungkin mata pun layu-layu. Ya, sila ambil air ke, ambil jajan-jajan letak depan laptop. Boleh makan sambil-sambil. Ya, betul-betul tu. Ya, cikgu Noel pun ada air tu. Minta sikit. Nanti kita bolehlah meneruskan sesi pengajaran pembelajaran kita pada petang ini. Okey, terima kasih Cikgu Hayati. Dan yang terakhir kita bersama Cikgu Lela. Hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Lela Bilhan. Rasanya kali kedua kita jumpa di alam maya ni untuk belajar sains bersama hari ini dengan Cikgu Ani. Harap-harap semua murid-murid bersedia ya dengan apalah jajan-jajan tadi ya cikgu yang dicakap. Okey, untuk mengelakkan kita mengantuk dan fokuslah seterusnya dengan pembelajaran kita petang ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey.
Okay, specialnya kelas kita di Alam Maya ini, kita boleh makan kan? Kalau dalam kelas sebenar tak boleh. Betul. Terutama dalam bilik sains. Dilarang keras bawa makanan dan minum. Tapi di Alam Maya tu. Ya, tetapi di Alam Maya ni ikut keselesaan awak. Rumah awak kan? So ikut keselesaan. Okay. Okey, so petang ini kita bersiaran daripada dari channel Cikgu Hanizah Tajul Arifin. Okey, jadi kalau lihat butang subscribe tu kalau masih lagi merah boleh tekan. Okey. Okey. Jadi sebelum itu Cikgu, yang lain dah perkenalkan diri, saya pula lupa perkenalkan diri kan. Okey. Okey, nama saya Cikgu Nurul Hidayah Muhammad Isa. Okey, saya daripada SK Taman Keramat 1, Gombak, Selangor. Okey. Channel Cikgu Hidayah. Bolehlah ziarah lepas ni. Okey, murid-murid, sebelum kita memulakan kelas pada petang ini, beberapa ingatan. Sebenarnya saya rasa awak dah mahir sangat dah dengan ingatan ni kan. Tapi kita ulang saja sedikit. Sila beri tumpuan, fokus ketika guru mengajar. Okey, kalau sebaiknya ada buku nota lah. Tak adalah kita mengantuk kan. So awak boleh buat lah peminda ke, catik-catik, tarik-tarik sikit. Okey, ikut kreativiti awak. Okey, sentiasa menulis menggunakan ayat-ayat yang sopan. Okey, gunakan gambar profil yang bersesuaian. Okey, insyaAllah kita akan buka konti petang ini. Jadi pastikan ketika anda naik konti, mic dengan kamera anda bersedia. Dan seperti biasa, link sijil. Isi dalam masa 30 minit. Okey, okay. Saya pun tak nak lama-lama sebab saya tahu dah tak sabar dah nak start kelas. Jadi kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan membaca umul kitab. Amin, amin, amin. Okey, tanpa membuang masa, saya jemput presenter kita pada petang ini, Cikgu Hanizah. Terima kasih Cikgu Hidayah. Okey, terima kasih Durga, Rafin, Alif yang bersama dengan saya pada petang ini. Okey, ada Alia Nur Syuhada. Okey. Okey, tajuk pemeliharaan pemuliharaan sains tahun 6. Tapi semua murid boleh belajar dari tahun 1 ya untuk tajuk ini. Sebab alam sekitar ini semuanya kita perlu ambil tahu. Apa-apa yang berlaku inilah tempat tinggal kita. Maka kelestarian alam sekitar paling penting untuk semua hidupan di muka bumi ini. Okey, apa tujuan kita nak belajar pada petang ini? Objektif apa yang kita nak capai? Okey, 5.1.1 menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Tak ada pun perkataan manusia kat situ ya. Kemudian 5.1.2 memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. 5.11, 5.12 ni lah yang kita nak fokuskan objektif pembelajaran kita pada petang ini. Tajuk ini ada banyak lagi objektif tapi kita fokus pada dua ni dulu ya. Jadi, kenapa kita perlu belajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan ini? Sebab ada beberapa haiwan yang memang telah pupus dan juga ada yang sedang diancam kepupusan. Kalau cikgu murid-murid tengok slide cikgu ni, memang cikgu senaraikan dah berdasarkan pembelajaran kita contoh haiwan yang telah pupus. Telah pupus, perkataan pupus ni bermakna tak ada dah. Nak tengok memang dah tak ada dah. Nak tengok dengan mata kasar kita, nak pergi zoo nak cari memang dah tak ada ya, dah pupus. Jadi T-Rex ya, zaman dinosaur. Burung dodo, ini burung jinak daripada Kepulauan Mauritius. Kemudian harimau dahan, ikan lumba-lumba dari Sungai Cina. Okey, singa laut di Jepun. Guangga ni separuh badan dia kuda, separuh kuda belang. Kemudian mammoth. Ini mammoth ni gajah ya, gajah yang hidup di zaman purba dulu ya. Okey. Jadi ada beberapa gambar ya. Okey, ini gambar ni memang seperti mana dalam buku teks dan kalau murid-murid survey daripada internet pun inilah gambaran tentang haiwan-haiwan yang dikatakan telah pupus. Tengok sini ada T-Rex, ada harimau dahan atau guangga tengah-tengah tu ya. Tengah-tengah ni guangga, separuh kuda belang, separuh kuda ni, kemudian ni dodo. Okey, kemudian mammoth, ni bawah ni sekali tengah bawah ni ialah
ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba daripada Sungai Cina. Dah tak ada dah sekarang ni. Memang dah pupus. Okay, itu kenapa kita, kalau kita nak kata kenapa haiwan-haiwan ini pupus, kalau ikut zaman-zaman dahulu itu banyak punca. Salah satunya ialah bencana alam. Bencana alam, pembakaran hutan secara besar-besaran, musim panas ataupun dikatakan juga hentaman meteor ke atas muka bumi menyebabkan haiwan-haiwan ini tidak dapat menyelamatkan dirinya, menyebabkan haiwan-haiwan ini pupus. Okay, slide berikutnya. Okay. Kepupusan tumbuh-tumbuhan. Selain daripada haiwan, ada banyak tumbuh-tumbuhan yang semakin pupus. Maka semakin pupus tu ada, tetapi dia diancam kepupusan. Lama-lama memang kita, generasi cucu cicit kita bermula dari sekarang ni, kalau kita tak jalankan pemuliharaan, maka kita ada anak cucu cicit kita tak boleh tengok dah pokok-pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan yang tertentu. Contohnya anggrek merpati, periuk kera, okey selipar. Okey selipar ni cikgu hanya tengok gambar, cikgu pun tak pernah tengok ya. Kemudian kacik Fatimah. Dan ada haiwan lagi, yang ini ialah haiwan yang ada tapi diancam kepupusannya, badak sumbu, dugong, penyu. Kemudian balik kepada tongkat ali ni, tumbuhan cengal, keruing, meranti dan paya bakau. Kalau tengok dekat slide kepupusan tumbuh-tumbuhan ni, cikgu pun terlibat ni. Cikgu pun terlibat, kena ngaku sebab cikgu suka sangat makan lemang periuk kera tu. Okay? Okay, lemang periuk kera. Daripada periuk kera tu kita tak masak lemang dalam buluh. Kita gunakan periuk kera. Jadi memang rasa dia sedap dan lebih senang diuruskan berbanding dengan buluh kan. Nak makan lemang dalam buluh kena buang dulu buluhnya, kena ni dengan tajamnya apa. Jadi kawasan yang banyak periuk kera memang suka menggunakan periuk kera untuk buat lemang. Dan rasanya memang lain, berbeza ya. Okay. Kemudian paya bakau. Paya bakau ni memang kawasan yang ada di tepi-tepi pantai. Memang untuk menampan ombak. Tapi bila paya bakau ni dah pupus ataupun terancam, maka ombak akan lebih masuk ke pantai. Kawasan lebih jauh masuk ke pantai sebab kawasan paya bakau telah musnah. Okay. Kalau murid-murid tengok kat sini ada anggrek merpati. Ini gambar base pada internet ni sebab cikgu pun tak boleh tengok ni. Anggrek merpati, okey, periuk kera tu biasa sangat tengok. Kalau murid-murid yang tinggal kat kampung, kawasan kampung yang banyak periuk kera memang dah biasa sangat ya. Kemudian ada situ okey selipar, kacik Fatimah dan tongkat ali. Kacik Fatimah, tongkat ali ni herba untuk perubatan. Memang sampai sekarang. Dan kalau kita tengok ya, pelancong ataupun pengkaji hutan memang daripada luar negara pun suka datang hutan tropika di Asia Tenggara ni, termasuk Indonesia dan Malaysia, sebab kaya dengan hidupan-hidupan yang memang banyak khasiat dan harganya mahal. Susah nak dapat kat tempat lain. Mereka pun suka datang mengkaji hidupan hutan di Malaysia dan Indonesia. Indonesia tu lagi ya, banyak sangat kawasan-kawasan yang masih dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, slide seterusnya. Okey, ini contoh ya. Contohnya pokok cengal, pokok keruing, pokok meranti. Pokok cengal, pokok keruing, meranti ni dia punya kayu-kayanya memang sangat keras, sangat tahan, tak dimakan anai-anai. Kebanyakannya memang ditebang untuk rumah dan juga perabot. Ini contohlah. Okey. Ini ialah aktiviti yang dikatakan mengancam haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang cikgu kata tadi, bila 5.1.1 kita objektif pembelajaran kita di situ tadi cikgu sebut tak ada manusia kan. Okey, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Menyatakan maksud pemeliharaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Sebab kebanyakan aktiviti-aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuh-tumbuhan tu ada berlaku. Pelakunya ialah kita sendiri, manusia. Jadi pertama ialah kegiatan pembalakan. Kegiatan pembalakan memang akan mengancam haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kawasan hutan, habitat tempat tinggal haiwan ini kita kalau kita orang kata bahasa kasarnya kita musnahkan apabila pembalakan dijalankan secara besar-besaran, tiada kawalan. Okey, kemudian pemburuan. Pemburuan ni memang kita memburu haiwan untuk tujuan-tujuan tertentu. Memang manusia yang buru haiwan.
Kemudian penerokaan kawasan. Penerokaan kawasan ni ada sebab-musabab. Kenapa sesuatu kawasan itu diteroka? Atas sebab-sebab yang mesti ataupun terpaksa kita lakukan penerokaan. Dan akhir sekali ialah aktiviti yang mengancam ialah pencemaran. Pencemaran ini mungkin pencemaran alam sekitar ni yang kita sendiri lakukan ataupun akibat daripada bencana alam. Okey, bencana alam tu pun ada kaitan dengan kita juga. Okey, seterusnya. Okey, ini kita kata tadi penerokaan hutan. Okey, penerokaan hutan untuk pembalakan. Okey, untuk pembalakan, untuk pembangunan. Membangunkan satu-satu kawasan tertentu. Di situ asalnya hutan belantara ataupun kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang mungkin berharga tetapi terpaksa dikosongkan untuk tujuan pembangunan. Termasuk pembinaan jalan raya, itu pun pembangunan juga. Pembinaan jalan raya terpaksa dilakukan. Okey, kemudian pemburuan binatang. Apa tujuan binatang itu diburu? Yang pertama untuk daging. Yang pertama untuk daging. Yang kedua untuk kulit. Yang ketiga untuk gading. Gajah kan, untuk gading. Kemudian untuk bulu, untuk tanduk dan lain-lain. Daripada dalam hutannya sampai ke dalam laut. Sentiasa binatang itu diburu. Sebab pernah ya, bukan pernah ya, memang jadi isu ya. Ikan paus, sirip ikan paus kan. Sebab kita tengok kadang-kadang ikan paus ni diambil siripnya. Ikan tu dah tak ada sirip, dah memang tak boleh berenang dah. Dah tak boleh nak menyelamatkan diri lagi dah. Kemudian pencemaran alam. Berlakunya tumpahan minyak. Berlakunya pembuangan sampah. Dan juga pembuangan toksik. Tumpahan minyak ni dari kapal-kapal dagang yang besar. Kemudian pembuangan sampah ni kita yang lakukan. Pembuangan toksik kita manusia yang lakukan. Jadi kita tindakan, tindak tanduk kita tu menyebabkan banyaknya berlaku pencemaran alam. Dan akhirnya akan merosakkan persekitaran. Dan memusnahkan kawasan-kawasan tertentu yang sepatutnya kita pelihara dan pulihara. Okey, seterusnya. Okey, peranan bencana alam. Okey, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut taufan. Sorry ya, saya eja rebut taufan. Juga memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Bila kata banjir besar ataupun ribut taufan ni, dia bila melanda satu-satu kawasan, kita memang dah tak boleh nak kawal dah. Memang dah tak boleh nak kawal. Kalau musim panas, itu belum kira lagi musim panas berlakunya hutan terbakar. Bila cuaca sangat panas, hutan boleh terbakar dan hutan terbakar, dia akan terbakar dalam kawasan yang sangat luas. Haiwan-haiwan yang ada di kawasan tu memang terpaksa lari menyelamatkan diri. So kawasan tempat tinggal dia pun dah musnah. Itu antara mungkin perkara yang kita tak sengajakan sebab cuaca panas. Tapi bila berlaku banjir akibat daripada perbuatan kita, contohnya penebangan hutan yang tidak terkawal, okay? Hutan-hutan ni, tumbuhan-tumbuhan ni, hutan ni di atas-atas bukit ni sebenarnya dia ada fungsi dia untuk menampan air hujan dan mengurangkan kadar larian air daripada kawasan tinggi turun ke bawah. Jadi bila pokok-pokok ini dah tak ada, maka air itu akan turun ke bawah daripada kawasan tinggi dengan kadar yang banyak dan laju. Maka di sinilah akan berlaku banjir. Dan banjir bila dia masuk, mungkin pergi kawasan tempat tinggal kita, pergi ke mana-mana kawasan yang boleh sampailah air itu. Maka di situlah akan memusnahkan banyak habitat tempat tinggal haiwan dan juga termasuk tempat tinggal kita. Okey? Kemudian banyak haiwan yang mati akibat tidak dapat menyelamatkan diri. Sama ada disebabkan oleh banjir, disebabkan oleh gempa bumi dan juga ribut taufan. Okey. Haiwan mati. Betul ya, Arfa dan Arfa Danish. Haiwan banyak mati. Okey. Ada juga ya haiwan di sini ya, Fadli ya. Arfa Danish. Minti Mamat Fadli. Okey, haiwan diburu untuk tulang. Okey. Seterusnya, cikgu masuk usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Apa dipelihara dengan pemelihara, pemulihara. Satu kata dasarnya pelihara, satu kata dasarnya pulih. Okey, pulih. Pelihara dengan pulih. Okey, pemeliharaan ini membawa maksud kita nak kekalkan keadaan asal haiwan atau tumbuhan. Kita nak kekalkan keadaan asal dia. Contohnya penyu.
Okey, kita dah tahu penyu terancam kan. Jadi kita macam mana kita nak pelihara penyu ni? Adakan kawasan pemeliharaan penyu? Adakan kawasan-kawasan untuk membela, contohnya penyu kan bila dia dah bertelur, dia akan tinggalkan telurnya. Dia akan balik ke laut luas, dia akan tinggal telurnya. Jadi telur manusia sendiri ambil dan untuk memeliharanya kita adakan kawasan larangan. Kawasan larangan untuk manusia masuk supaya anak-anak penyu ini kita dapat selamatkan, dapat menyambung nyawa. Okey, kemudian memelihara. Kemudian nombor dua, mendidik masyarakat tentang melindung haiwan dan tumbuhan daripada ancaman kepupusan. Kita kena mendidik masyarakat melalui kempen-kempen tertentu supaya masyarakat sama-sama melindungi haiwan dan tumbuh-tumbuhan daripada terancam dan seterusnya pupus. Kemudian elakkan membeli. Kita sebagai pengguna ni elak membeli produk yang diperbuat daripada bahagian badan spesies haiwan yang terancam. Kita nak cakap apa kan? Contoh kalau Malaysia, di Malaysia kita tak buat pun mungkin negara lain buat. Makan sirip, ikan paus, makan itu, makan ini kan. Jadi yang yang sumber-sumber inilah yang perlu di kurangkan. Kita boleh menjalankan kempen dan kita boleh tengok masyarakat menyambut ataupun tidak kempen itu. Sama ada usaha pemeliharaan ataupun pemuliharaan itu berjaya, tengok pada kempen itu disambut ataupun tidak oleh semua orang. Okey. Kemudian mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Okey, mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Bila hutan simpan, bukan sewenang-wenangnya hutan itu, kawasan hutan itu boleh dimasuki oleh sesiapa saja. Okey, bila didawartakan memang tak boleh masuk. Okey, kemudian menebang pokok terpilih saja. Ini kalau syarikat pembalakan yang mendapat lesen hanya perlu menebang pokok-pokok yang terpilih sahaja bagi mengelakkan kepupusan tumbuh-tumbuhan. Okey. Kemudian menguatkuasakan undang-undang dan peraturan untuk mereka yang membunuh, memburu dan menyeludup spesies haiwan terancam. Haiwan tu dah terancam, kita dah jalankan kempen, pihak kerajaan perhilitan contohnya sudah menjalankan kempen. Okey, kalau masyarakat masih lagi engkar, maka boleh diadakan suatu kuat kuasa undang-undang dan peraturan tertentu untuk memberi mungkin dendaan tertentu ke apa-apa yang membolehkan kita mengawal ataupun menjamin kempen kuat-kuat undang-undang yang kita dah jalan tu dipatuhi. Okey. Kita kena sama-sama usaha ya Adik Arfa ya. Betul ya Adik Arfa, kita kena sama-sama usaha. Okey. Sebenarnya Cikgu Ani, kalau kita perasan ya, yang banyak sangat mengganggu proses-proses pemeliharaan dan pemuliharaan ni manusia kan? Ya. Itu pasal yang saya tegaskan tadi ya, pemeliharaan-pemeliharaan tu kita buat terhadap haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sebab aktiviti manusia lah yang banyak menyebabkan ke arah kepupusan itu berpunca dari kita. Selain daripada zaman dinosaur itulah kan. Okey, kita pergi kepada pemuliharaan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, ianya membawa maksud mengembalikan haiwan dan tumbuh-tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Ini yang ada kita kenapa adanya zoo tu. Okey, adanya zoo. Jadi untuk memastikan binatang-binatang yang masih ada itu diletakkan di situ, boleh dijaga dan boleh diperlihatkan kepada generasi yang ada, termasuk generasi yang akan datang. Okey, contoh di situ, pusat pemuliharaan penyu memastikan penyu mempunyai peluang yang tinggi untuk hidup semula di habitatnya. Ya betul ya, Adik Soleha. Mewujudkan pusat rehabilitasi orang utan. Ya betul, sangat betul. Okey. Kemudian usaha menanam semula pokok di kawasan pembalakan bagi menggantikan pokok-pokok yang ditebang untuk usaha memulihkan semula hutan. Hutan simpan perlu dijaga. Kemudian bila kita buat penanaman semula, dia akan memakan masa ya untuk pokok-pokok ini hidup tumbuh semula, akan memakan masa. Jadi kalau usaha penebangan itu memang perlu penggiliran. Kalau tidak, kalau sekali tebang semua kawasan seluas sebab pokok tu nak tumbuh mengambil masa, maka sudah pastilah akan berlaku kepupusan. Okey, seterusnya usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Seterusnya, slide berikutnya. Ada tak?
Slide berikutnya ialah okey. Okey, yang slide ini adalah contoh ya, contoh tanah lembap berkepentingan antarabangsa. Ini Ramsar. Ramsar ni ada di Semenanjung. Ini ialah kawasan yang dilindungi. Dilindungi ya. Ada di Tasik Bera Pahang, manakala selebihnya di Pulau Kukup, Sungai Pulai dan Tanjung Priai di Johor. Ramsar, apa ni Ramsar ni ya? Kawasan yang diwartakan, diisytiharkan sebagai kawasan yang dilindungi oleh kerajaan. Okey, seterusnya. Okey, slide seterusnya. Okey, pusat pemulihan. Ini yang dicakap oleh adik-adik siapa tadi ya? Okey, pusat pemulihan orang hutan Sepilok. Ini contoh yang cikgu masukkan lah. Cikgu masukkan. Okey, terletak di hutan simpan Sepilok di Sandakan, Sabah, Malaysia. Okey, pusat ini dikhususkan untuk memelihara dan mengkaji spesies orang hutan yang semakin pupus di dunia. Okey, kemudian pusat pemulihan orang hutan ini dibuka pada tahun 1964. Dah lama ya, murid-murid semua belum lahir lagi. Cikgu pun belum lahir ya. 1964. Dan ditakbir oleh belum lahir lagi ni. Dan ditakbir oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia. Jadi luas pusat ini seluas 4,294 hektar dan mula dibuka kepada pengunjung pada tahun 1964 pelancong. Tapi kawasan ini memang kawasan yang dijagalah. Dan kini terdapat 300 ekor orang hutan ni. Kini ni cikgu minta maaf ya, kini ni sehingga tahun bila ya, kita terdapat 300 orang hutan yang hidup secara semula jadi, diberi makan, ditenak dan ditempatkan di sini. Okey, menurut kajian Jabatan Hidupan Liar Sabah, 13,000 orang hutan di seluruh negeri Sabah, itu dikatakan. Tapi untuk 13,000 ni cikgu minta maaf ya, adakah tahun kasusnya bukanlah tahun 2021 ya, sebab orang hutan ni makin lama makin berkurangan bilangannya. Okey. Ini adalah usaha-usaha pemuliharaan ya, pemuliharaan untuk memastikan spesies orang hutan ini dapat terus wujud ya. Dan seterusnya. Okey. Ini di Seremban ya, di Seremban pusat untuk jaga tapir, untuk menguruskan tapir ya, tapir pusat apa tu, kompensasi tapir kekuasaan yang pertama di negara ini diwujudkan di Taman Negeri Hutan Simpan di Jelebu ya, di Jelebu Negeri Sembilan. Okey, sebab tapir ni antara yang dalam haiwan yang berada di ancam kepupusan. Okey, termasuk dugong ya, termasuk dugong, badak sumbu, ini. Jadi dia wujudkan untuk pusat pemeliharaan lah, penjagaan. Okey, yang seterusnya. Ini ialah contoh ya, contoh usaha kerajaan Malaysia lah untuk menjaga hutan beberapa pusat taman, taman apa? Jabatan Laut, Taman Laut ya, usaha-usaha untuk memastikan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan dapat dikekalkan. Okey, boleh ya, sebelum kita sambung, kita berehat sekejap. Cikgu Hayati. Okey, mula-mula jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu. Okey, kita akan sambung semula selepas ini. Tidak mana-mana, kita akan berehat seketika. Misi pencarian ikon E-Didik Junior kini bermula. Siapakah yang layak dinobatkan sebagai ikon E-Didik Junior bagi tahun ini? Jom sertai misi pencarian ini. Syarat-syarat penyertaan, anda mestilah menyertai pusat tuition Percuma Ayu dan juga mestilah mendaftar untuk mendapatkan ID Ayu masing-masing. Juga perlu menjawab soalan yang akan diberikan pada setiap minggu. Dan akhir sekali, perlu menjalani ujian akhir bagi penentuan ikon E-Didik Junior. Jadi, apa tunggu lagi? Adakah anda ikon yang kami cari? Adakah anda telah bersedia? Peluang di tangan anda. Untuk maklumat lanjut,
layari www.academiatuber.com. Okey, kita sambung semula kelas kita. Okey, saya serahkan semula kepada Cikgu Haniza. Terima kasih Cikgu Dayah berdebar saya sebab saya hilang tak nampak apa-apa, semua gelap. Sepanjang iklan tadi saya tak nampak apa-apa. Okey, ini adalah kita sambung ya. Ini adalah antara kempen-kempen lah, kempen Bumi Hijau yang dijalankan ya untuk memastikan kelestarian alam kita ya. Kemudian ini berdasarkan bergantung kepada agensi-agensi lah, agensi swasta, agensi kerajaan di Malaysia yang memang saban tahun akan digalakkan untuk mengadakan kempen-kempen untuk Bumi Hijau ini, termasuk di sekolah kan kita biasa dengar tentang kempen menghijaukan bumi. Dan juga awak tengok ya di sini ya, ke arah Bumi Hijau ni ada penggunaan, kalau awak tengok dalam kempen ni, penggunaan plastik, mengurangkan penggunaan plastik. Okey, kalau tahun 6 nanti hujung tahun, bukan hujung tahun ya, nanti dalam tajuk berapa ya akan belajar tentang bahan-bahan yang boleh terbiodegrasi dengan tidak, yang bahan-bahan yang boleh lupus ataupun tidak. Okey, ini termasuk dalam kempen ni lah, mengurangkan atau mengelakkan menggunakan bahan-bahan yang dibuat daripada plastik. Kemudian kempen tanam satu pokok satu staf. Kalau cikgu kita kat sekolah menjalankan kempen satu pokok satu staf ni, kalau ada 30 cikgu, 30 pokok boleh tanam dalam kawasan sekolah dengan syarat sekolah kita ada kawasan yang luas lah. Kan? Jadi macam usaha-usaha ini dijalankan semata-mata untuk memastikan kelestarian alam. Okey, yang seterusnya, okey, ini satu lagi contoh ya, Georgetown mewartakan hutan simpan kekal seluas tengok tu berapa hektar ya, hutan tadahan air di bawah seksyen. Diadakan satu ni lah, satu pewartaan untuk memastikan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Okey, bagi mematakan kawasan tadahan air. Okey, pentingnya ini salah satu contoh lah yang cikgu masukkan sini. Semua slide-slide ini adalah sebagai contoh membuktikan bahawa usaha pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan itu sangat sangat penting. Okey. Okey, murid-murid ada nak tanya tak? Okey, cikgu tengok apa soalan menganjurkan kempen. Okey. Adik Alia Nur Syohada menganjurkan kempen menentang pembalakan. Okey. Menentang pembalakan dan pemburuan halal haiwan, pemburuan haram, betul ya, betul. Bila guna plastik, daun pokok berkurang, daun pokok tempat haiwan tinggal. Okey, berkaitan dengan pokok ini, kebanyakannya pokok ditebang untuk tumbuh-tumbuhan. Pokok ditebang untuk pembuatan bahan perabot daripada kayu dan juga membuat kertas. Okey, jadi pokok itu menyebabkan kenapa kita perlu mengawal penggunaan bahan-bahan yang menggunakan sumber tumbuh-tumbuhan. Kemudian adik Arfa, pupus haiwan sebabkan tak ada tempat tinggal. Okey, bila guna plastik, daun pokok berkurang, daun pokok tempat tinggal haiwan, betul. Menganjurkan kempen menanam pokok adik-adik. Okey, kemudian saya dah belajar, dah habis dah tajuk sains sehingga mesin. Alhamdulillah lajunya. Okey, dah habis dah. Ya, yeah, saya dah belajar, dah habis tajuk sains sehingga mesin. Okey, adik adik ni memang pakai nama dia ke nama ibu bapa ya? Yeah? Aimi dan Muaz. Dua okay, beradik rasanya. Ya. Yeah. Okey, adik Aimi ya. Nama dia Aimi ke Muaz ni? Kita boleh panggil ni dia anak dia konti ni untuk kita punya sesi-sesi berbicara tentang pemeliharaan dan pemeliharaan ni. Kita tengok pandangan dia kan. Kalau dia boleh naik nanti adik Jazni, selain daripada latihan beberapa soalan yang cikgu ni nak bagi, kita boleh dengar murid-murid ni contoh sebab dia kata dia dah habis belajar dah tajuk dan kita boleh menumpang ataupun mendengar apa dia dapatan dia daripada yang dia dah belajar di dalam kelas. Okay, ini contohlah rumusan yang tentang spesies-spesies yang terancam. Okey, boleh ya Cikgu Hidayah ya? Cikgu Hidayah ke Cikgu Yati kita naikkan link streamnya untuk kita panggil okay, murid naik atas. Okey, dah boleh naik ya? Ya, dah boleh naik.
Baik, pastikan memurid tu tak lepaskan peluang. Cikgu sekarang dah copy paste kan. Jadi untuk awak join sekali. Okay, sekarang dah ada di ruangan chat. Cepat-cepat masuk-masuk. Siapa nak masuk? Cepat. Cepat-cepat dia dapat. Nanti kau tak ada yang komplain. Tak boleh masuk konti. Okay. Cikgu Ani, dah bersedia? Saya naikkan? Ya, boleh. Okay, kita naikkan adik yang pertama sini ialah adik Arfa. Okay, adik Arfa. Waalaikumsalam adik Arfa. Hari ni tak dekat atas kepala tu ada kurang sikit lah adik Arfa ya? Oh no, baru balik dari sekolah. Tinggal di sekolah? Oh, awak di sekolah? Baru balik sekolah. Ada kongkong ke? Baru balik sekolah. Okay Arfa, soalan yang pertama ada di situ. Okay, slide-nya. Okay, bacakan dan cuba jawab dia Arfa. Antara haiwan yang berikut, yang manakah diancam kepupusan? Okay, yang mana? Harimau dahan ke, ikan lumba-lumba sungai Cina ke, mamut ke, dugong? Diancam kepupusan. Diancam. Ha, cikgu ulang ya, diancam kepupusan. Okay, haiwan ni masih wujud lagi lah cuma diancam kan? Cikgu Ani? Ya. Ikan lumba-lumba sungai Cina. Ha, betul tak cikgu Daya? Ikan mana, haiwan mana yang masih ada lagi sekarang antara empat-empat ni? Ha, dia masih wujud lagi. Cuma bilangannya berkurang. Sebab tu kita kata dia diancam kepupusan. Saya tak boleh. Di, dugong. Iya, dugong. Tanya, dugong. Dugong dia masih ada tapi dia sedang diancam kepupusan. Bilangannya okay, semakin kita, berkurang. Okay. Adik Arfa, kalau kita dengar berita ataupun kita fikir, agak-agaknya dugong ni dia terancam tu cara macam mana? Dugong ni hidup kat laut kan? Okay, rasa-rasanya dia terancam cara macam mana? Arfa ada lima kan? Ya. Ya, okey. Rasa-rasanya macam mana? Tadi kita dah tahu dah aktiviti aktiviti-aktiviti manusia ni, okey, tumpahan minyak, pembuangan sampah, segala-galanya aktiviti kita ni kan? Okey, kaitkan dengan kehidupan dugong dekat laut ni. Pencemaran laut. Caranya? Buang sampah. Lagi? Tumpahkan minyak, kalau, buang minyak dekat dalam. Ya, tumpahan minyak. Sebab tumpahan minyak ni dia selalu dalam kadar yang luas dan ambil masa untuk dibersihkan. Okey, terima kasih ada Arfa. Jumpa lagi. Terima kasih, jumpa lagi. Nanti jangan lupa masuk kelas hari Sabtu dengan Ahad. Sabtu tu paling penting untuk ikon EDD Sains. Tentu-tentu okay. Mesti masuk ya Arfa dan juga hari Ahad nanti. Ha, cikgu dah promo awal ni, kelas cikgu Daya. Okey, seterusnya murid lain. Iya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Muhammad Atik. Atik dari mana cikgu ingatkan lupa? Tahun 6 ni. Dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya, Sibu, Sarawak. Oh Sarawak, asyik lupa je cikgu. Tapi tahu dia dah tahun 6. Okey, slide seterusnya. Soalan dia untuk Atik. Okey, berikut baca dan jawab. Berikut merupakan aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan kecuali si pelancongan. Si pelancongan, tepat sekali. Okey, kita sembang sikit adik Atik. Kalau cikgu-cikgu lain, rakan-rakan saya nak bersembang pun boleh Atik. Ada tak kempen-kempen yang berunsur pemeliharaan ataupun pemeliharaan di sekolah Atik? Kat Sabah, Sarawak ni popular dengan perkara-perkara yang macam ni kan? Okey, ada tak? Tak ada. Memang tak ada ya? Okey, itu aja. Ada Atik. Okey, Atik nak tanya apa-apa lagi? Tak ada apa-apa. Okey, nanti masuk ya. Hari Sabtu punya kelas ya.
Hari Sabtu 3:30 petang kan, Cikgu Hidayah? Cikgu Yati? Ya, 3:30 petang. Ah, 3:30 petang. Okey, seterusnya. Terima kasih Adik Yati. Jumpa lagi nanti. Selamat sejahtera, Cikgu. Selamat sejahtera, Satiswari. Apa khabar, Satiswari? Khabar baik, Cikgu. Apa khabar? Baik, sihat. Okey. Balik sekolah tadi pukul berapa? Awak dah jenam kan? Ya. Yeah. Okey. Okey. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, baca dan cuba jawab. Nyatakan satu tujuan penerokaan hutan oleh manusia. Okey. Kenapa manusia meneroka hutan? Kenapa tujuan meneroka hutan? Membuat pembalakan dan membuat pembalakan dan bina perabot. Okey, membuat menjalankan pembalakan untuk membuat perabot penerokaan hutan oleh manusia termasuklah penebangan balak. Boleh terima kan jawapan Soti Suari itu Cikgu Yati? Boleh boleh. Kita murnikan okay, sikit. Okey, Soti Suari sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Yomping Johor. Yomping Johor, orang Johor, satu negeri dengan Cikgu Yati. Ada kempen-kempen apa-apa tak jalan dekat sekolah? Ataupun kempen dekat kawasan tempat tinggal awak ke atau kat negeri awak, dekat negeri ke yang apa-apa yang memang biasa awak dengar? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada langsung? Okey. Tajuk pemeliharaan ni dia memang tajuk, orang kata tajuk global ya. Kalau kita kata kita nak jalankan uji kaji dalam tajuk ni memang memang sangat kurang lah, memang tak ada kan Cikgu Yati kan. Banyak fakta ya, tajuk ni banyak fakta, banyak yang perkara-perkara yang murid kena hafal, murid kena ingat untuk tajuk ini. Okey, terima kasih Satu Suari, jumpa lagi. Selamat malam Cikgu, bye. Ya, terima kasih. Ada lagi soalan Cikgu? Ya? Ada lagi soalan Cikgu ni? Ada, ada lagi. Soalan ada lagi? Okey, saya naik lagi ya. Selamat sejahtera, Cikgu. Okey, selamat sejahtera. Cikgu tak nampak awak. Ada Durga ya, saya boleh baca nama saja. Saya tak nampak Durga. Okey, dia punya screen tak berapa clear. Dah hilang. Dah hilang. Mungkin lain internet lah. Mungkin kawasan dia tak berapa cantik. Ada lagi tak adik Durga? Ada, okay, dia ada di situ. Cuma okay, nampaknya mungkin lain dia asyik tendang keluar. Jadi kita naikkan adik yang lain ya. Eh? Boleh, boleh. Okay, adik Alia Nur Syuhada. Sambil-sambil murid menjawab di konti, murid yang di bahagian komen masih boleh menjawab dan memberikan jawapan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama saya Alia Nusyahada dari SK Seri Surau Kuala Lumpur. Okey, okey, baca soalan dan cuba berikan jawapan. Nyatakan satu tujuan pemburuan binatang. Mendapatkan daging, kulit, bulu, tanduk, gading dan telur untuk dijadikan barang-barang hiasan. Okey, tanya tepat sekali, nampak sangat yang memang dia mencatat nota yang kita berikan tadi. Okey, nak tanya adik Alia ya. Okey, bagaimana rasanya tajuk ni dah belajar ke belum kat sekolah? Dah jam apa? Dah jam 6 ke? Dah jam 6 dah belajar belum bertajuk ni? Belum belajar lagi. Okey, rasanya untuk petang ni lah, secara asas untuk petang ni, faham tak apa yang Cikgu Ani ajar? Yang Cikgu Ani terangkan? Faham. Okey. Terima kasih adik. Jumpa lagi. Nanti jangan lupa masuk kelas-kelas yang berikutnya. Okey, kita cuba naikkan Durga lagi ya. Durga lagi. Ya. Ya. Selamat sejahtera Cikgu. Dah okey. Selamat sejahtera. Okey, Durga. Okey, sila baca Durga soalan dan jawab. Pencemaran alam mendatangkan banyak kesan buruk kepada alam sekitar. Nyatakan satu sebab pencemaran alam. Hmm.
Apa jawapan dia? Cuba Durga. Kesan buruk. Ada masa. Kita ada masa lagi. Boleh. Kita ada masa lagi. Kita ada 15 minit lagi. Kesan alam kepada alam sekitar. Banjir. Okey, banjir. Cuba ni. Okey, lagi. Gempa bumi. Pencemaran alam sekitar. Gempa bumi itu bencana alam. Pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam. Pembakaran hutan. Ya, lagi. Pemburuan. Pencemaran alam sekitar tak masuk pemburuan. Pencemaran alam. Pencemaran alam sekitar. Apa ni pembuangan perbuatan manusia itu sendiri? Membuang sampah merata-rata. Iya, pembuangan sampah. Okey. Puan Hati tak dengar jawapan Ruga, Cikgu Yati, Cikgu Daya? Pembuangan sampah boleh. Pembuangan sampah merata-rata okay. Yang tidak terkawal Iya. Okey, terima kasih Dek Durga untuk soalan itu dan kita ada baki beberapa minit lagi. Soalan saya dah tamat. Kita cukup panggil adik siapa tadi yang dah habis belajar cikgu tu boleh saya, tak? Cikgu saya nyanyi lagu. Nyanyi lagu-lagu tajuk pemuliharaan ke? Tak, ni boleh, ni boleh lagu cikgu dengar? Saya cipta. Adik cipta. Bukan lagu Cikgu Syarifah ya? Tak. Okey, cuba kita dengar. Saya di sini sangat bosan, setiap masa tiada apa. Saya buka laptop atau handphone, ada kelas belajar. Selepas itu saya duduk, sedia semua barang di atas meja. Untuk menjadi seorang yang rajin dan gembira. Sedia, saya sedia untuk belajar sekarang. Dengan semua cikgu di sini, aku pasti berjaya. Menang, menang, menang dan bebas, bebas. Saya suka akademi YouTuber belajar bersama mereka. Okey, bagus Durga. Bagus Durga. Durga, cikgu nak tanya lah kan? Dia memang bersedia di setiap kelas rasanya kan sebab liriknya mesti lain-lain. Kita sekarang ni memang dah pergi sekolah kan. Dah pergi sekolah. Kemudian bila ada kelas Ayu Durga masuk, cikgu nak tanyalah Durga punya pandangan untuk kelas cikgu-cikgu sains sekolah rendah ni. Top, ayah dah hilang. Eh ada. Pandangan Durga. Macam mana bila bila cikgu-cikgu sains sekolah rendah ni mengajar, okey, membantu tak pembelajaran Durga di kelas? Membantu sebab walaupun saya di LP, saya faham dalam bahasa Melayu. Jadi dia banyak membantu saya. Oh, Durga di LP. Okey. Darjah 6 kan? Darjah 6 kan? Tak, cikgu, saya darjah 5. Darjah 5. Okey. Okay, terima kasih Durga. Jumpa lagi. Datang masuk kelas hari Sabtu dengan Ahad nanti ya. Terima kasih dan sama cikgu Ani. Okey. Cikgu Yati ada tak murid tadi mana ya? Ke dah hilang murid yang kata dah belajar semua topik tadi? Kita nak panggil dia kalau naik kalau boleh. Apa, adik Aimi ke? Aimi ke yang dah kata dah habis belajar tadi? Dia ada dua beradik tu ya? Ada dua beradik. Aimi dan Muaz yang tadi. Okey, kita cuba naik kan Aimi? Arfan, Aimi. Aimi dari mana Aimi? Saya dari SK Pengkalan Jaya. Pengkalan Jaya dah jenam? Dah jenam kan? Okey Aimi ke tadi yang kata dah habis belajar semua topik? Ya. Ya.
Okey, cerita okey bagi kita kongsi ilmu yang Aimi dah terima tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan ini. Okey, cuba ceritakan. Kita kongsi sama-sama. Dah belajar kan? Bapak dia mengajar tuition, ayah dia mengajar tuition kan? Habislah. Ingat lagi tak? Pemeliharaan tu bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati pada masa yang akan datang. Langkah-langkahnya ialah mewujudkan pusat pemeliharaan dan menanam semula pokok dan tumbuhan. Pemeliharaan pula mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan supaya tidak musnah. Yeah. Usaha yang boleh dilakukan ialah mewartakan kawasan hutan tertentu sebagai hutan simpan, mengadakan kempen bumi hijau dan banyak lagi. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Nah, dia mencatat ya. Dia memang betul-betul mencatat. Sebab kalau dia baca tu ikut sama dengan susunan ayat Cikgu Ani. Betul ke awak catat semua kan apa yang Cikgu bagi tadi kan? Ya. Yeah. Okey. Oh, Arfa dah naik atas balik. Okey, Arfa. Arfa, Akila, Durga. Okey, ada okey. Empat-empat murid yang ada di atas ni, ada apa-apa nak sampaikan? Kita share petang ni untuk tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan. Arfa nak nyanyi ke? Boleh? Tajak ke? Arfa nak nyanyi? Nak nyanyi lagu apa pula kali ni? Sajak lah. Oh, sajak. Okey, silakan. Oh, spontan, hebat. Jom kita dengar sajak dari Arfa. Seorang Perdana Menteri berkuasa. Jika hari ini seorang raja menaiki tahta. Jika hari ini seorang presiden sebuah negara. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa. Cik, semangat. Sejarahnya dimulakan oleh seorang cikgu sains. Sambut sabarnya mengajar tulis baca di mana-mana dia berdiri, di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah di ibu kota. Di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu. Dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Semakin terpercil duduknya di ceruk kita. Semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan. Pelangi ilmu, panggilan keramat cikgu, kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Tanya cikgu-cikgu saya semua, doa Arfa agar dapat jadi ikon. Marah cikgu saya lain. Lama. Okey, bila kata cita-cita berkaitan dengan sains tu, nak jadi astronomi ke, kaji bintang ke, zoologi ke, kejuruteraan kimia ke, apa-apa, itu memang berkaitan dengan cikgu sains kan. Kalau cita-cita lain tu melibatkan semua guru yang ada di muka bumi ni. Okey, yang lain ada. Ya. Yeah. Arfa ni rasanya biasa wakil sekolah ke Arfa? Dia spontan tu. Arfa mesti ikut pertandingan apa? Banyak. Syair, tajak, poem. Kadang-kadang masuk pertandingan bercerita. Chorus speaking, public speaking. Macam-macam ada. Patut confident level dia tinggi. Macam-macam sijil dia. Macam-macam sijil dia dah kumpul tu. Okay. Cikgu saya pun ada sajak. Okay, sekejap ya. Sebelum Durga memperdengarkan sajak Durga tu, kalau kita ikuti kisah-kisah yang terbaru, kajian pakar-pakarlah astronomi ni. Okey, mereka mengkaji tentang planet Marikh kan?
penghidupan di planet Marikh. Okey, apa pandangan empat-empat orang murid ni? Ha, cuba bagi pandangan. Kebat sikit petang ni. Panas. Ada oksigen. Apa yang panas? Ada oksigen. Okey, lain? Murid lain? Boleh tak agak-agak kalau kita pindah ke sana? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab tak ada oksigen. Okay, macam ni. Usaha pemeliharaan di muka bumi ini perlu dipergiatkan oleh semua negara, tak kira di mana sekalipun, utara, selatan, timur, barat, semua perlu menjalankan program pemeliharaan. Cuma program yang dijalankan kajian untuk penghidupan manusia di planet Marikh itu sejauh mana boleh berjaya atau tak berjaya, itu adalah akibat perkembangan teknologi dan juga kekayaan negara-negara tertentu untuk membangunkan kemudahan ataupun keperluan untuk ke planet Marikh. Sebab yang terkini, kalau kita tahu ya, rakan-rakan saya juga pasti tahu ni, dan juga murid-murid, kajian untuk membawa manusia tinggal di planet Marikh makin lama makin cuba direalisasikan. Okey, apabila dikatakan di planet Marikh terdapat sumber air dan oksigen membolehkan manusia dibawa pindah hidup di planet Marikh. Jadi walaupun itu, saya saya. Hello, Saya nak menambah sikit berkenaan dengan tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan ni. Kalau kita kata dia sebenarnya memang kebanyakan kesan tu adalah daripada aktiviti manusia. Dan sebenarnya terbuktinya benar, sebab kalau kita perasan apabila kita dilanda COVID, bila kebanyakan negara shutdown, kita lihat beberapa dalam tempoh itu pencemaran berkurang kan. Beberapa pemandangan yang cantik terhasil. Sungai yang selama ini tercemar, bila lockdown ada sungai yang kembali kembali jernih sebab tak ada aktiviti manusia yang merosakkan. Memang sebenarnya aktiviti manusia tu sama ada dari segi yang negatifnya, sikap tamak ataupun atas keperluan. Atas keperluan satu-satu pembangunan. Contohnya kalau kita kata empangan bakun. Empangan bakun di Sarawak kan. Dibangunkan memang atas dasar keperluan, kapasiti keperluan untuk tenaga elektrik, hidro. Jadi antara keperluan dengan tindak tanduk kita yang di luar batas lah, yang menyebabkan berlakunya kepupusan haiwan dan tumbuhan, memang aktiviti manusia lah. Memang aktiviti manusia. Dan tadi saya selitkan tentang Marikh tu sebab bila saya mengkaji melihat sedikit tentang kawasan-kawasan yang dipelihara lah di Malaysia ni, hutan simpan dan termasuk pembangunan hutan paya, empangan bakun itu, dan saya dapatlah tentang pembangunan yang nak dibuat di planet Marikh, dan dah ada nama pun, nama bandar yang mungkin dibangunkan di planet Marikh bermula 2054. 2054 insya-Allah memang tak adalah kita dah kan. 2054. Ya saya. Kita tinggal beberapa minit lagi mungkin nak ataupun cikgu Daya ke nak boleh. Okey. Terima kasih kepada semua murid-murid bersama saya ni, bersama kita pada petang ni, yang di atas kongsi ni, Durga, Arfa, Aimi, Satiswari, dan yang masih berada di bawah, Akila, Aimi, Satiswari, Arfa, sila masuk ke kelas kita yang berikutnya ya, sampai kita sampai bila-bila lah, selagi pusat tuition Ayu ini bergerak. Bermula percuma, selamanya percuma. Terima kasih kepada murid-murid, dan saya pulangkan balik kepada Cikgu Hayati. Terima kasih Cikgu. Kita kembali semula. Okey, sebelum cikgu akhiri siaran langsung hari ini, cikgu ingin ingatkan pada semua murid-murid, kita ada pencarian ikon e-didik pada hari Sabtu ini jam 3:30 petang. Ini adalah pencarian dan kelas kita yang terakhir untuk ikon pencarian e-didik. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan. Okey. Dan hari Ahad insyaAllah akan bersama dengan saya. Saya akan sambung semula kelas untuk tajuk kemandirian spesies tumbuhan. Hari itu kita dah lihat pencaran biji benih. Kali ini kita akan lihat pula pada
kemandirian spesies tumbuhan. Okay, kemudian next tu kita akan buat siri seterusnya. Okay, saya rasa untuk pencarian ikon ididik, saya rasa lebih baik sekiranya saya minta Cikgu Nur Aid mewawarkannya. Okay? Ya, yeah, ya. Yeah. Kita dengarkan Cikgu Nur Aid. Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Sebab line saya tak berapa hidup kat sini. Boleh dengar tak? Putus-putus tak? Boleh, boleh. Okey, dengar cikgu. Tak, tak clear. Cumanya saya nak ingatkan murid-murid, jangan lupa masuk kelas bersama Cikgu Hamidah pada hari Sabtu pukul 3.30 petang untuk menduduki ujian akhir pencarian ikon ididik junior. Awak kena masuk pada hari Sabtu pukul 3.30 petang untuk ambil ujian tu. Kalau awak dah terlepas, maknanya awak dah tak ada peluang yang lain. Jadi, boleh buat ulang kaji lah. Ujian yang minggu 1 sampai minggu ke-4, awak ulang balik buat. Pasti awak dapat markah 100% untuk ujian minggu ke-5 ni, sebab nanti ada soalan-soalan ulangan. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, untuk murid-murid yang cikgu kasihi, okey, sebagai tanda penghargaan, okey, Cikgu Yati akan masukkan link sijil dalam ruangan chat, okey. Mohon semua berhenti menaip. Okey, lihatlah link sijil. Okey, dalam masa 30 minit anda diminta mengisinya. Okey. Sebelum kita berpisah, cikgu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, sekiranya terlepas ataupun ada rakan-rakan yang terlepas, anda masih boleh lihat rakaman, okey, di channel Cikgu Hanizah. Okey, jangan lupa subscribe. Semua channel-channel Cikgu Sains di bahagian description tu sebenarnya ada list down. Banyak sebenarnya channel-channel Cikgu Sains ni dan yeah, semua cover semua yang awak belajar sepanjang tahun daripada darjah 1 sampai darjah 6. So kalau murid darjah 6, anda perlu bahan untuk ulang kaji topik-topik yang sebelum, anda boleh ziarah masuk mana-mana channel cikgu. Okey. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Okey, jangan lupa teruskan bersama kami, teruskan sokongan anda. Okey, bermula percuma selamanya percuma. Okey, terima kasih daripada kami semua. Sekian, selamat maju jaya. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.